5 Fakta Audi Marissa Pindah Agama Islam ke Kristen, nomor 4 Jadi Buah Bibir. Kabar Audi Marissa pindah agama membuat publik terkejut, karena sebelumnya ia dan suaminya Antonisi menjalin hubungan beda agama. Kini kehidupan Audi Marissa telah berubah karena akhirnya menganut satu keyakinan seperti sang suami. Antonisi yang membenarkan kabar ini, kini kabar soal Audi Marissa pindah agama bukanlah menjadi kabar burung. Berikut adalah 5 fakta Audi Marissa pindah agama selengkapnya, ditulis Selasa 15 Maret 2022 lalu. Status agama baru dibongkar suami. Banyak masyarakat yang menduga bahwa Audi sudah tak lagi memeluk agama Islam. Hal ini pun akhirnya terungkap dari pengakuan Antonisi dalam sebuah acara gereja kawasan Depok, Jawa Barat. Pasangan saya yang dulunya berkeyakinan lain, hari ini dia bisa menjadi murid Yesus dan saya bisa menikahinya menjadi suami istri. Dikutip dari YouTube GKDI Bogor. Hidupnya lebih berkah. Ya, Antoni membenarkan bahwa sang istri telah meyakini agama Kristen. Antoni merasa Tuhan telah memberikannya banyak berkah, mulai dari istri yang kini menjadi pemeluk Kristen hingga bayi lelaki tampan. Karena misi Tuhan, saya tidak hanya diberikan seorang istri, melainkan juga seorang anak, lanjut Antoni. Percaya kuasa Tuhan. Aktor serta model keturunan Tionghoa itu percaya berkat Tuhan sungguh luar biasa untuknya maupun keluarga. Isu pernikahan jadi buah bibir. Audi Marissa dan Antonisi melangsungkan pernikahan pada 12 September 2020 silam. Pernikahan mereka lantas menjadi buah bibir usai isu perbedaan agama yang menerjang. Benarkah tak direstui? Ditambah lagi sang ibu, Jenar Marissa, absen dari acara pernikahan diduga karena tidak memberikan restu pada Audi dan Antoni. Namun hal itu ditepis oleh Audi. Menurutnya, Jenar tidak bisa hadir lantaran takut tertular COVID-19.